Oke, kali ini kita akan unboxing ini box misterius ini selebar 50 cm, 45, 50 lah, 50 cm ini mystery box. Kita unboxing ini. Mari kita bongkar dulu. Ini kiriman ekspedisi ini. Ayam jago dari Thailand. Nah, Thailand. Thailand punya ini. Oh, unboxing. Dalamnya kita menemukan ini, mendapatkan satu buah obeng dan satu buah kunci. Bukan Mitsubishi, Mitsubishi 3L280 M6 M28. Besok kita coba pakai kelapa sama singkong. Ini ada. Oke, kali ini kita dapat kiriman ini singkong babon dari Ustadz Ramatu. Kita akan coba parut buat dibikin ondol-ondol atau comro bisa. Ini kita ditemani sama si Raja Dolar dan itu gadis dolarnya ada nih, Iin. Masih single ini ya. Ini sekitar berapa kilo ya, nanti kita cobalah timbang, kita ukur juga. Kita coba ukur panjangnya berapa. Ya, ini taksiran saya 60, ini 60 cm. Lingkarnya, diameternya ini macet. Aduh, macet. Sekitar seberapa? 23 cm lingkar diameternya besarnya. Ini kiriman Ustadz Ramatuk. Hasil tanamannya baru dipanen, cuma Ustadz Ramatuknya lagi ada online. Halangan online biasalah. Kita coba timbang, mungkin dicacag dulu lah karena terlalu besar ini, nggak ada timbangan elektriknya. Kang Wahyu akan coba memotong ininya. Kita alungkan, nah, alungkan sepotong.
coba etaan kadar gula. Berapa kilo kah? Kurang harap setiap lima. Tiga kilo dua on. 3 kilo 2 on. 2 on. Kita coba yang satu lagi. Kan tadi yang sekitar 8 kilo. Kita coba yang satu lagi. Cek badag. Pang gagal ya nak. Tiga kilo 2 on. Ditambah berapa kilo? Ini timbangannya kecil. Hah? 6 kilo setengah. 6 kilo setengah. Genep tilu salapan. 8 kilo. 8 kilo 7 on. Ya tilu kilo 2 on ya. 9 kilo 7 on. Wah ini. Babon. Buat 1 RT ini. Babon. Nanti ada ini Mamah Apipa yang mau masaknya. Bikin combro. Tuh, katanya bisa bikin combro kriuk. Dan ini di api pudinnya. Gabarnya. Kita nanti kita kupas coba untuk di parut. Kita akan coba parut dan tes ini pakai mesin. Ini rollnya kecil-kecil tajam, sekitar 15 cm-an panjangnya rollnya. Bagus, mantap. Dari ini motornya Bison. Menggunakan dinamo Bison tipe B200 dengan voltase tegangannya 220 volt, kecepatannya 2800 RPM. Wow. Dan outputnya hanya 200 watt ini. Goyang euy. 200 watt. Ini kelas B 1,1 ampere. Tingginya sekitar 60. Seberapa tingginya? 45. 46. 45 lah. Panjangnya? Panjangnya 52. Panjangnya 42. 42 cm. Mantap, ini jadi turunnya ke sini bukan yang ke bawah. Ke bawah ini enggak, bukan yang kayak berak. Kalau kayak berak mah ke sini. Ini mah di tampanan. Kayak lagi mulung bayi itu di dari sini ditampanin. Kalau bayi keluar, kalau keluar tangkarak berarti itu dominan ke ibu. Kalau nangkuban dominan ke ayah. Nah, begitulah kayak kata Ustad. Ya. Ini Ustad Jakon. Ini namanya naon, Cik? Penbelnya bagus ini. Karetnya dari Mitsubishi. Dan ini memakai plat. Plat nomor 1 bukan KW ini. Ini aluminium, ini bukan stainless. Mantap. Mari kita coba. Kang, dicetrekin. Cetrekin apa? Ini ada stop kontaknya. Wah. Suaranya enggak ketahanan. Jangan terlalu keras. Jadi harus dikecilin itu.
singkongnya. Kalau di kita ada morot narara. Iya, market. Bagus putaran mesinnya. Mungkin saya kiranya dolar. Kabar hebat ya. Kalau begini mah harusnya tipis ya. Kalau jender. Jadi kita yang kekanak-kanak. Ini Kang Wahyu sudah lihai karena sering memoles batu akik juga. Ini keluarnya bagus, lemes. Tuh, sangat lembut. Tuh, bagus. Lembut. Mantap. Ini harus kecil-kecil. Tidak bisa. Tanya sama ini burung. Wah, cepat turunnya tuh. Jadi ini mah di depan ditampanin kayak yang lagi orokan. Bayinya ditampanin, kepalanya jadi turun. Kalau yang biasa mah berak. Dari bawah ini kayak lagi berak cemplung. Sudah modern. Nah ini sama Kang Ustad ini. Bandar juga ini sama bandar kiu-kiu ini. Sama De Apip itu ada De Apip Pudin dan Bunda Pipa juga. Nah ini si Raja Dolarnya ini dari Subang punya. Oh kalau begini mah cepat. Wah nggak apa-apa. Oh kalau begini mah pas. Getarannya halus sekali, sampai tidak terasa. Konsumsi dayanya ini rendah, sama suaranya juga gak bising, gak bikin tatangan, bikin polusi suara. Tetangga jadi adem ayem lah, sih mah, mau ngadating. Ini bisa kita bikin comring, comro, hah? Kripca juga bisa katanya ini. Apa aja yang bisa dibikin dari olahan ini? Ono-ono juga bisa. Ono-ono sama apa aja? Opak ini, opak koin. Ini parutan ini bisa digunakan buat singkong, buat talas, dan juga buat raja. Jahe. Lengkuas, lengkuas, bukan jahe, jahe mah janda herang. Laja, lengkuas. Ini bisa digunakan. Kalau talas cuma jadi hitam katanya di daleman ini. Bisa, ubi bisa, ini ubi juga bisa katanya. Mantap lah pokoknya. Dengan harga njut-njutan bisa kabula kabale ini. Kita akan coba ini pakai kelapa. Parut kelapa tua. Buat yang mau usaha kecil-kecilan, bisnis kecil-kecilan, ini membuka galendo, bikin minyak goreng, bisa alternatif.
tepung. Masih bersama Kang Wahyu Channel dan si Raja Dolar dari Subang bersama Ustadz Rametuk ini yang punya Rizkindo. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Mantap, kadeh ya.